Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, beberapa bulan yang lepas dikejutkan dengan satu isu seorang tycoon besar dalam ekonomi Malaysia. Dia keluarkan statement yang agak sensitif dan pada saya membangkitkan kemarahan banyak daripada orang-orang tentera dan juga polis. Tapi disebabkan status dia sebagai billionaire, status dia tu sebagai billionaire, dia keluar statement, dia kata askar di Malaysia ni cuma makan dan tidur, perhabis duit. Jadi kita hantar semua askar-askar ni masuk di Felda, pergi kait buah, pergi kutip buah tu, senang. Tidak duk buang duit dah, duk bagi makan, tidur. Tuan-tuan yang rahmati Allah, tengoklah fakta sebelum keluarkan perkataan tersebut. Sakit tuan-tuan tentera-tentera tu. Samalah fungsi tentera. Tak ada perang, takkan saja-saja keluar nak main keluar pekan kot Shah Alam ni duduk dalam tembok orang kot. Dah kata lama tak perang, cemuih dia kata, jomlah kita main 2-3 biji atas kebal tembok 2-3 bangunan masuk balik. Tuan-tuan tu gelok orang panggil tuan. Maka sebab tu cantik tajuk yang mereka minta kita bahaskan pada malam ni berkaitan hijrah bukan dijajah. Nah, bila sebut tentang hijrah ni tuan-tuan, kita duk dengar lama dah bercerita tentang hijrah, bagaimana peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota yang cukup Nabi sayang, kota yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibesarkan di situ, kota yang mana adik-beradik Nabi Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib semua ada di situ, kota yang mana para sahabat radhiyallahu anhum ada semua di situ, kota yang mana Nabi bersaksikan bagaimana mujahadahnya baginda Rasulullah dan para sahabat nak membangunkan dan menyebarkan Islam di situ. Tetapi ada beberapa perkara yang berlaku yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar Nabi meninggalkan sebentar kota Mekah. Keluar sat, tarik handbrake sat, bina kekuatan di Madinah, maka nanti mai balik. Buka balik Fathul Mekah balik. Tetapi ada beberapa perkara yang kita mungkin terlepas pandang, apa yang berlaku sehingga akan menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu bentuk tindakan yang berat sangat untuk Nabi buat. Susah sangat untuk Nabi nak tinggalkan kota Mekah yang cukup Nabi sayang, Nabi kasih ni. Banyak sahabat-sahabat ada di situ, banyak adik-adik beradik Nabi ada di situ. Macam kita lah tuan-tuan bila kena posting, ha, dapat posting kena pinu lepas ke Sabah, Sarawak tuan-tuan. Allah, nak tinggal anak isteri bukan punya boleh bawa terus ni, kena dapat posting waktu-waktu sekarang. Bukan boleh nak buat pertukaran sekolah ikut teradap macam sekolah mak pak kita. Susah tuan-tuan. Saya sendiri pengalaman pernah duduk Johor dengan isteri sekejap. Sekejap isteri saya duduk di Azhar, saya duduk di kamp Sungai Besi dalam waktu tu masih dalam Angkatan Tentera Malaysia. Jadi lepas perkahwinan, sebulan lepas kahwin, isteri balik ke Mesir. Dia nak menghabiskan degree dia di Al-Azhar. Lagi saya duduk di Malaysia. Allah tuan-tuan, mujahadah ni Allah. Tengok negro pun nampak segok tuan. Jangan lupa sembang. Oh tu imam kuat kata-kata tuan. Memang mujahadah. Apatah lagi dalam proses bila fasa adanya anak dah pula, dia mai pula mujahadah untuk mana kita nak berpisah dengan anak. Setiap kali keluar, setiap kali berpisah jauh, setiap tak, mak demam, anak demam, kadang-kadang kita demam. Sebab apa? Adanya perkara yang disebut dengan bonding kasih sayang, yang disebut dengan silaturahim tadi. Maka Nabi terpaksa bermujahadah benda yang sama. Sebab tu kalau kita tengok ada satu hadis di antara hadis yang paling pendek dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang dihimpunkan oleh Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi dalam kitab dia, hadis yang paling pendek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Apa makna al-ibadatu fil harji? Nabi kata barang siapa yang boleh beribadah fil harji, ketika Allah mendatangkan banyak al-harji. Apa makna al-harji? Pagi tadi kita bincang di Masjid Negeri dalam kuliah subuh, apa makna al-harji? Sahabat Nabi pernah sebut kepada sahabat, la takhumus sa'ah hatta yafidhal mal wa tazharal fitan wa yaksural harju. Ini pada kedudukan hadis yang ke-24. Hadis yang kita bincang ni hadis 29, tapi makna al-harju Nabi dah cerita kepada kita pada hadis yang ke-24. Dan kita pernah bincang hadis tu di sini pada 2 tahun yang lepas, tahun 2017. Maka ketika Nabi sebut kepada sahabat wa yaksural harju, akan berlakunya banyak al-harju, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, wa mal harju? Apakah yang dimaksudkan dengan al-harju? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khatlul khatlul khatlul salasan.
Akan berlakunya banyak peperangan demi peperangan demi peperangan. Akan berlakunya banyak pergaduhan demi pergaduhan demi pergaduhan. Akan berlakunya banyak pertumpahan darah, bergaduh sama-sama dan sebagainya. Maka ini keadaan al-harju yang Nabi gambarkan. Maka apa makna al-ibadatu fil harju? Maka kata Nabi SAW, manusia yang mampu bermujahadah ketika Allah mendatangkan banyak mihnah dan tribulasi. Allah datangkan banyak ujian dalam kehidupan kita. Tuan-tuan nak hadir mai semayang malam ni, banyak ada ujian tuan-tuan. Banyak tuan-tuan, tadi yang sebelum nak mai tadi, ada pukul 7 drama Melayu. Lah cerita apa, kau terima seadanya, terima aku seadanya, apa segala maknanya, benda lah. Cerita dia sama yang nikah orang kaya, konflik awal, lepas tu happy ending, settle tuan-tuan. Yang tak happy endingnya kita duduk menganga, tengok sampai pukul 8, kadang-kadang semayang. Jadi semayang bukan maghrib lah, maghrib dekat-dekat nak isyak dah. Nabi kata, man jama'a baina salatain. Barang siapa yang menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Apa makna menghimpunkan dua solat tu ni? Semayang jamak ke tak? Makna menghimpunkan dua solat dalam satu waktu ni, sengaja dilewat-lewatkan solat. Nabi kata, seolah-olah sebelah kaki menempa nama dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita bukan tinggal semayang nah. Ini cerita bukan tak semayang langsung ni. Ini cerita dia semayang tapi hujung-hujung waktu dengan sengaja. Bukan sebab tertidur, bukan sebab cangkuk dalam jam, bukan sebab ada uzur-uzur tertentu. Saja. Masuk waktu solat, sembang dulu. Masuk waktu solat, buat kerja dia dulu. Masuk waktu solat, ngopi dulu. Bila dia semayang? Dekat-dekat dah. Nak habis maghrib tu, nak masuk isyak. Baru dia semayang maghrib. Dia kata, mudah kerja Ustaz. Habis bagi salam, orang azan terus semayang pula. Ha, elok lah. Orang Kedah panggil jenis mekngot. Orang KL panggil apa, Tuan? Orang Terengganu panggil legel, legel. Dia buat kali, dia buat loy, loy. Orang sini panggil apa? Kalau Kedah panggil mekngot. Tahu ada orang Kedah sini, dia boleh terjemah tak? Bahasa KL tu. Maksudnya jenis macam ni. Dia, ha? Lara. Ha, jenis tak tahulah lara. Dia jenis slow ni. Dia bukan tak tahu kewajipan tu, tapi dia saja. Ada orang jenis tu tuan-tuan. Dia buat kali, tunggu. Semayang dia tahu, masuk sekali lagi. 8.20 masuk dah waktu isyak. Dia sendiri dia tengok, oh, awal lagi baru bukan 8. Dia tak tahu proses nak solat tu bukan terus pergi angkat takbir. Nak kena ambil wuduk dulu. Kena yang ibu-ibu sebelah nak kena ambil telekung pula. Nak pasang telekung ada 88 ikatan. Atas ikat simpui, bawah ikat nu atau ikat ni. Oh tuan-tuan, pukul berapa nak semayang ni? Kadang-kadang takbiratul ihram itu berlaku pada pukul 8 suku. Eloklah dia kata, Ustaz mudah saya bagi salam maghrib tu kira terus main isyak. Tak apalah kalau itu. Tetapi Nabi dah sebut, jangan sengaja dilewat-lewatkan solat. Ni nak datang sini, banyak ada mujahadah tuan-tuan. Banyak. Dah nak keluar tadi. Hujan pula. Ada orang yang hujan tu jadi asbab dia tak main. Dia keluar, dia start motor apa semua, baru nak keluar. Allah hujan pula. Dia kata Allah tak izin lah kot. Padahal kalau nak pergi stadium 2 jam, tak apa duduklah hujan. Dia kata tak apa, ni saksi ni. Kalau Selangor menang malam ni, hujan jadi saksi ni. Kebanggaan, kemenangan kita pada malam ni. Ui, kemas gila. Bukan kata salah nak pergi tengok bola, boleh. Nak pergi shopping complex, boleh. Tuan-tuan nak pergi mana pun boleh. Tapi mudah-mudahan pada bentuk ibadah yang kita lakukan, tuan-tuan bayangkan setiap titisan hujan yang jatuh atas badan kita tadi, tuan-tuan tengok sekarang kering ke masih ada? Dah kering. Tapi ingat, setiap titisan hujan tadi akan menjadi makhluk yang bentuknya penyaksian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Allah, inilah si fulan bin si fulan pada 29 Muharram, pada 28 September dia pernah keluar dalam keadaan menempuh keadaan hujan tu nak mai surau, ya Allah. Dahlah kita semayang ni banyak kurang dah. Tengok-tengok Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan makhluk-makhluk keliling ni akan jadi saksi. Mau akan jadi saksi, ya Allah, dialah yang ni sekian-sekian, ya Allah, dialah ni sekian-sekian, mudah-mudahan insya-Allah. Maka makna al-harji di sini, ketika Allah menimpakan kita dengan jalan kepayahan, Allah mendatangkan dengan jalan penuh dengan kesusahan dan fitnah, tapi boleh lagi melakukan ibadah, boleh lagi bermujahadah. Di Syah Alam banyak dak perkara maksiat, banyak kita boleh pilih. Banyak dah kelab malam, banyak kelab malam beroperasi. Tetapi ada golongan yang sampai hari ni belum pernah menjejakkan kaki. Dia tahu kewujudan tu ada. Dia tahu kat mana adanya pusat judi. Dia tahu dekat mana adanya tempat-tempat yang laka. Tetapi dia memilih untuk melakukan pada perbuatan ibadah
termasuk pada perbuatan ibadah ketika dia imsak, dia menahan diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat, dah dikira sebagai dia melakukan ibadah. Apa kata Nabi? Nabi kata kahijratin ilayya. Golongan orang yang boleh bermujahadah ketika Allah mendatangkan banyak ujian-ujian ini, diberikan pahala kahijratin ilayya, seperti mana golongan muhajirin meninggalkan kota Mekah, masuk ke kota Madinah, bertemu dengan golongan Ansar. Maka itulah ganjaran pahala yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratkan kepada kita semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis ni kita jadikan sebagai garis panduan perbincangan kita pada malam ni berkaitan tajuk tentang hijrah bukan untuk dijajah. Hijrah bukanlah untuk kita ini dijajah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka satu bentuk benda yang kita sedang lalui sekarang, fasa dalam negara kita sekalipun, hatta di negara-negara Islam seluruh dunia. Kalau tuan-tuan buka pada 5 hadis yang terawal dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, Nabi pernah menyebut kepada kita tentang hal keadaan sebelum berlakunya kiamat, bagaimana negara-negara umat Islam itu akan dirumun, akan didatangi oleh golongan orang bukan Islam dalam keadaan sangat tinggi minatnya. Seperti orang yang sedang berlapar, dihidangkan makanan dalam talam. Orang lapar, tuan-tuan bawa makanan pergi. Dia rumun tu macam mana tuan? Main sampai tak boleh nak beratak, dia jadi kalang kelabut sikit. Maka itulah keadaan gambaran tamsilan yang Rasulullah SAW gambarkan kepada kita. Dan hari ini terpaksa kita akui apa yang Nabi sebut 1400 tahun lepas itu sedang berlaku. Tuan-tuan sebutlah negara Islam mana yang tidak berlaku konflik sekarang. Syria daripada sejak 2012 dah bermasalah. Sehinggakan data pada hari ini lebih daripada 2 juta orang yang mati dalam tempoh 2012 hingga 2019. Setiap 10 minit akan ada satu kematian di sana, sama ada dibunuh atau disembelih, dirogol atau ditanam dan dibakar. Sampai hari ini. Habis tempat-tempat pengajian hilang, para ulama dibunuh, ada ulama yang terpaksa berlindung di negara-negara lain dan sebagainya. Mana lagi? Yaman habis sekarang didatangkan dengan perbahasan ataupun perbalahan di antara dua kelompok Sunnah dan juga Wahabi di sana. Di mana lagi tuan-tuan? Iran, Iraq konflik di antara Syiah. Mana lagi? Libya habis ketika Muammar Gaddafi kan dijatuhkan. Sampai hari ini inflasi jauh lebih teruk daripada zaman daripada Muammar Gaddafi lagi. Sudan habis berpuluh tahun peperangan di antara Sudan Utara dan Sudan Selatan, sampai hari ini peperangan sesama mereka. Siapa yang untung tuan-tuan bila peperangan berlaku? Yang supply senjata, siapa yang supply senjata? Dia panggil kill two bird with one stone sahaja. Dia supply senjata, umat Islam berperang, settle lah masalah. Nah, cuma bagi tambah bagi cukup rasa buah garam sikit kan, bagi sedap untuk terus bergaduh dan sebagainya. Mesir, walaupun tidak nampak dari sudut pergolakan itu, dari sudut ketenteraan tidak berlaku, tetapi dikacau dari sudut politik daripada tahun 2012-2013 ketika mereka menjatuhkan ya, Presiden almarhum Mursi, Dr. Mursi, dalam keadaan naiknya Fatah Asisi. Sampai hari ini tuan-tuan, ekonomi Mesir duduk pada keadaan di antara yang the worst. Mata wang mereka dulu zaman saya duduk di sana tahun 2014-2015 tu, seringgit kita bersamaan 2 ringgit sana. Dan fair. Fair tu maksud apa? Kalau kita beli ayam di sini seekor 15 ringgit, di sana 30 ringgit. So samalah. Maksudnya dah duit mata wang kita setengah daripada duit kita. Jadi bila saya pergi buat pertukaran exchange di sana, 15 kita dapat 30 sana. Seekor ayam itu nilai dia. Maka tidaklah membebankan. Tapi sekarang mata wang kita RM1, mata wang sana jadi RM4. Tetapi ayam di sana dah jadi tak RM30 dah tuan. Ayam di sana jadi sampai RM80, RM100 tuan ni. Ayam ni ayam belajar ambil PT3 SPM ke apa ni, sampai mahal sangat ni. Sebab berlakunya kadar inflasi yang teruk. Bila masyarakat dia semakin miskin, untuk membangunkan negara dia akan jadi sangat susah. Bila miskin dia akan efek kepada pertama apa ni antaranya? Pendidikan. Bila masyarakat tidak ada pendidikan, tuan-tuan nak pergi ke mana? Hampir kesemua negara umat Islam di Indonesia,
didatangkan dengan sekuler dan liberal. Saya baru balik minggu lepas daripada Indonesia. Supir yang bawa kami itu, dia kata, Pak Ustaz, dia kata sekarang di sini sedang digerakkan satu bentuk dia panggil Islam baru. Islam era baru. Maksudnya Islam dia bawa dengan kaedah-kaedah baru sehingga akan menghalalkan banyak daripada perkara yang haram. Sana kahwin cross biasa. Islam kahwin dengan Kristian. Islam kahwin dengan Buddha. Sana jadi benda yang biasa, tuan-tuan. Tak ada masalah pun sana. Banyak. Kalau kita tengok bagaimana orang Islam terlibat minum arak, bila kita tanya, dia kata, hei, dia kata yang ni salah satu je haram, yang lain kami buat semayang-semayang, arak je minum. Jangan duk hukum macam tu, hati kami bagus walaupun minum arak, tekorak dia, tuan-tuan. Dan ini sedang berlaku, sedang dineutralkan dalam kepala otak, bahawasanya tak apalah buat benda haram sikit. Yang penting jaga yang mana yang Allah perintah, semayang kita jaga, zakat kita keluar. Rasuah terlibat, tapi zakat buat keluar. Kira siapa duit rasuah tu pun termasuk dalam haul dan nisab untuk kiraan zakat. Ui, cerdik, bijak sana, bijak sini, bijak di mana-mana, tuan-tuan. Dan ini sedang berlaku di Malaysia, berkecuali tak daripada gerakan-gerakan macam ni? Tidak berkecuali. Tengok macam mana LGBT hari ni, beraninya mereka menyuarakan satu bentuk benda yang tak pernah kita tengok mereka buat sebelum-sebelum ni. Siap boleh buat himpunan ijtimak LGBT pula dah. Ijtimak lah ijtimak bahasanya. Himpunan tu bahasa Melayu. Dia boleh buat himpunan relax, boleh duduk dekat dataran Merdeka. Amboi, dia kata apa, ini adalah hak asasi kemanusiaan kami. Hak kami untuk bersuara. Allahu Akbar. Habang kata, dia kata kami nak masyarakat di Malaysia menerima kami seadanya. Sebab ini fitrah kami. Mana ada fitrah hampa ada kutu? Mana ada tuan-tuan budak ni dilahirkan baby keluar-keluar lembut, laki kalau keluar lembut tu pelik tuan-tuan. Kalaulah dia kata nak suruh terima, kalau mak pak hang dulu tak menikah, biar nikah laki sama laki, tak keluar hang abang. Jangan buat gelong lagu tu. Tapi masyarakat sedang dineutralkan 15 tahun lepas. Kalau berkapal dikira aib. Couple sebelum kahwin ni, kalau nak pergi nak jajah, kata tu, ni aku bercinta dengan Menah tu. Tuan-tuan, malu. Budak-budak sekolah malu. Kena tangkap, hantar surat kan. Dulu kita tulis-tulis surat, lipat-lipat buah budak Johnson Baby kan. Kalau kena tangkap, malu ke tidak? Malu. Malu, cikgu baca kat perhimpunan pula. Allahu Akbar, kira seminggu tu tak angkat kepala. Ru'u sihim ni, kepala ni tunduk rapat berjalan sebab malu. Tapi budak-budak sekarang tak malu, dia declare. Tuan-tuan tengok dalam Facebook, dia tulis siap in relationship with siapa dia. Tengok umur, eh, baru dah baru tingkatan satu ni dah ada markah. Dua tahun lepas tu divorce with, weh, siap boleh bercerai lagi. Lepas bercerai dua bulan, habis tempoh iddah, engage balik, bertunang pula dengan orang lain. Amboi. Dan dia tidak merasakan benda itu satu aib. 15-20 tahun lepas, tuan-tuan, susah untuk kita tengok nak bawa ronda, nak darah orang kot taman petang-petang tu. Payah, tuan-tuan. Tapi lah ni, relax, biasa. Main ambil depan mak-pak pun ada. Pakcik ni nak ambil, nak pakcik sana, nak keluar ronda lagi sebelum maghrib kami balik. Eh. Pak tu kata, tak apa, pergi balik awal, cuma nak balik segi bungkus lah, tom yam ke apa, seekor ke, lapar di rumah. Tuan-tuan, tak rasa lah sebab apa dineutralkan benda tu. Ha? Macam mana salat, kalau zaman Nabi meninggalkan salat ni, Nabi kata ma bainar rijal kufru as-salah, yang membezakan kita dengan golongan kufur salat. Sebab zaman tu orang munafik pun semayang. Zaman tu yang membezakan, Nabi kata nak tahu orang munafik ke tidak, dia tak main semayang jemaah. Sampai peringkat macam tu. Tapi zaman sekarang, zaman ada orang meninggalkan salat. Meninggalkan salat tu pula jadi seolah-olah benda yang biasa. Mak ayah pula boleh tolong backup kadang-kadang. Hai, tak apalah, muda-muda nanti dia tua dia reti lah kot. Ah, tuan-tuan jaga. Takut tak ada jawapan dan dalil yang mampu kita bagi ketika ditanya soal tu. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ujian yang Allah datangkan kepada banyak negara-negara umat Islam ini tidak dapat kita nafikan. Cuma kita nak ambil sedikit maklumat sebagai bentuk caknanya kita, mudah-mudahan sebagai apa hak dan benda yang perlu untuk kita buat sama-sama, insya-Allah. Kalau kita tengok situasi yang berlaku di Malaysia, satu bentuk benda yang sedang dijalankan adalah BMF,
By Muslim first. Kalau tuan-tuan tanya peribadi saya, ini adalah pada saya adalah merupakan syiar Islam. Kenapa saya katakan syiar? Tuan-tuan berbalik kepada tajuk perbincangan kita, kenapa hijrah itu berlaku. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana, bila sebut by Muslim first ni bukan kita ajak untuk boikot. Jangan salah faham, by Muslim first ni kita nak meletakkan prioriti sahaja, aulawiyat ataupun keutamaan. Ada dua benda, tuan-tuan masuk dalam kedai, ada satu produk non-Muslim, satu lagi produk Muslim. Maka ketika itu, kempen yang kita laksanakan, beli yang Muslim punya. Tetapi bila kita masuk-masuk, the only choice adalah yang ni. Beli ya, tidak ada masalah. Yang ni cerita dia bila ada pilihan. Macam kita nak menikah, tuan-tuan ada yang yang baik agamanya, rupa pun nampak sedut mata memandang. Hak ni agamanya kurang, betul rupa pun gigi depan tak ada, belakang rongok. Apa tuan-tuan nak pilih yang mana tuan? Dari sudut prioriti pilihan. Maka ketika tu kita akan pilih, contoh mestilah ambil yang baik agamanya, yang yang rupanya pun sedap mata memandang. Tapi dah kalau tak ada siapa dah, kahwin bila, pujah mata bila, boh lah gigi palsu pun. Itulah konsep dia. By Muslim first ni bukan kita ajak untuk boycott produk orang dah. Tetapi kalau kita buka dalam lembaran sirah, umat Islam pernah diboikot lama dah. Umat Islam zaman Nabi SAW, ketika mana gerakan Islam dah mula berlaku pada tahun ke-7 Nabi dilantik menjadi Rasul, maka kebimbangan dah berlaku daripada kalangan puak-puak musyrikin. Pembesar-pembesar Quraisy dah mula dalam keadaan mereka takut, goyang tuan-tuan. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, pemimpin-pemimpin daripada puak-puak Quraisy ni, pembesar-pembesar ni, depa dah merasa gusar disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mula menarik minat orang untuk meluk agama Islam ketika tu. Walaupun dari sudut angkanya tak ramai pun. Baru 200-300 orang je yang memeluk Islam, tetapi depa dah mula bimbang disebabkan tidak ada satu pun loophole yang ada pada Nabi. Depa cuba nak cari kelemahan, kesalahan, apa benda yang salah. Tak jumpa-jumpa. Mereka menggunakan macam-macam perang saraf. Diupah ramai gila. Umar bin Wahab dan sebagainya untuk menulis syair-syair yang memburukkan Rasulullah SAW. Diedarkan dalam bentuk risalah tetapi tidak jadi. Disebabkan masih dari sudut peratusannya ramai yang convert masuk Islam. Maka apa tindakan mereka yang mereka buat? Di antaranya Abu Lahab sendiri buat satu bentuk pertemuan di Syaib Bani Hashim untuk memboikot Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib, keturunan Nabi. Dia bukan tekat boikot Nabi dah. Mereka dah laksana boikot Nabi tak lepas pergi. Sebabkan ketika tu Abu Talib, pak saudara Nabi. Ni dua beradik ni. Pak keluarga bapa saudara Nabi ada 10 orang. Termasuk dengan bapa Nabi. Abdul Muttalib ada 10 orang anak lelaki. Al-Harith, Abu Lahab, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas. Nah, termasuk dengan bapa Nabi, Al-Mukhawwam. Ada 10 orang semua. Jadi Abu Lahab, Abu Talib ni dua beradik. Tapi dalam keadaan mereka berseteru. Abu Talib dia sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun disebut dalam riwayat mengatakan dia tidak memeluk Islam. Wallahu alam, mudah-mudahan sebelum mati mana tahu dia ucap kelima syahadah yang kita tak tahu. Mudah-mudahan, sebab Nabi sayang kepada Abu Talib. Tetapi Abu Lahab dia bermusuh dengan Nabi sehingga kan buat plot nak bunuh Nabi dan sebagainya. Maka Abu Talib himpunkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bagi kira suaka kepada Nabi lah, suaka politik. Jaga Nabi, hampa jangan dia buat lebih kurang dengan dia. Ni anak menakan aku ni. Ni anak saudara aku ni, jangan dia buat lebih kurang. Maka perancangan kali pertama nak bunuh dan sebagainya tak lepas happy. Maka apa perancangan kedua? Mereka buat pula pertemuan di Syaib Bani Hashim, menghimpunkan ramai daripada pembesar-pembesar Quraisy. Dan ketika tu mereka merangka dan merancang untuk memboikot, melaksanakan satu piagam yang mana tidak boleh berurus niaga, tidak boleh berdamai, tidak boleh membenarkan mana-mana orang berkahwin dengan orang Islam. Ugutan mereka itu bukan semata-mata dibuat dalam bentuk penulisan. Piagam itu ditulis namanya Mansur bin Ikrimah. Piagam itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah. Buat apa benda?
endorsement perundangan yang puak-puak Quraisy dah tetapkan kepada penduduk di Mekah, jangan terlibat dengan orang Islam dengan sekian-sekian perundangan. Di antaranya, tak boleh kahwin dengan orang Islam. Hampa kahwin, hampa siap, mampuih sekali lagi. Ketika tu mereka buat dah. Bukan sekat mereka cakap, mereka dah buat dah kepada Bilal bin Rabah, Sayyidina Amar bin Yasir, Sayyidina Yasir, Sayyidina Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha. Sehinggakan dua daripada mereka mati, Sumayyah meninggal dunia, syahid dia, wanita yang pertama dalam Islam. Yang kedua, Sayyidina Yasir, suami ataupun bapa kepada Sayyidina Amar. Mereka buat sampai torture ni, sampai peringkat mati dia. Bilal bin Rabah didera oleh siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah bos dia. Bilal bin Rabah adalah hamba kepada Umayyah bin Khalaf sebelum dibebaskan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dengan nilai yang tertentu dibebaskan. Tapi cerita dia bagaimana mereka dah tunjuk dah, hampa buat ni, ni kami tunjuk ni, berapa orang ni yang dah kena ni semua dulu. Maka penduduk Mekah menjadi takut. Dan mereka tidak melanggari syarat tersebut dan mereka patuh. Maka 3 tahun sebelum peristiwa hijrah berlaku, umat Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot. Boikot ni bukan takat tak boleh, barang tidak boleh dibeli dan dijual beli. Sehingga kan Islam terpaksa mencatu makanan sebab tak ada sumber nak boleh beli. Nak keluar tak boleh, duduk di dalam tak boleh beli. Tuan-tuan agak-agak macam mana? Ni tuan-tuan kita kena kurung dalam surau ni. Nak keluar beli makan tak boleh, supplier daripada luar pun tak boleh masuk. Lah kita nak buat apa? Mereputlah kita dalam ni. Itu yang sedang berlaku. Yang berlaku kepada umat Islam di Mekah sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Sehinggalah disebut dalam riwayat, piagam yang ditulis oleh Mansur bin Ikrimah itu dimakan anak-anak. Nak abang kata lamanya proses boikot itu berlaku kepada umat Islam sampai anak-anak makan dah. Nah, perlembagaan yang dilekatkan di Kaabah tu sampai makan anak-anak makan dah. Bagaimana agak-agak mujahadah umat Islam ketika duit tu ada tuan-tuan. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang kaya ketika boikot tu berlaku. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Suhaib Ar-Rumi, nah, Mus'ab bin Umair. Ini sahabat-sahabat Nabi yang Allah mengizinkan mereka ni kaya gila tuan-tuan. Kaya gila-gila macam ni. Suhaib Ar-Rumi disebut dia main daripada Rom masuk ke bumi Mekah dalam keadaan dia di antara orang yang memiliki harta yang cukup banyak. Tetapi ketika dia memilih untuk berhijrah bersama Rasulullah, kalau tuan-tuan baca Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dia keluar lambat sikit. Sahabat Nabi dan Nabi dah sampai dah di Madinah beberapa hari, baru dia keluar. Bila dia keluar, puak-puak musyrikin dah buat roadblock keliling Mekah dah. Semua pintu keluar dah ditutup sebab mereka tahu orang Islam dah keluar ramai dan mereka tak mau nak mengekang daripada orang lain pula keluar. Ketika Suhaib Ar-Rumi keluar dengan harta-harta dia, maka dia ditahan. Bila ditahan, dia berkata, wahai Suhaib Ar-Rumi, hang nak pergi mana? Kata, aku nak keluar pergi ke bumi Madinah. Atau ketika tu disebut dengan Yathrib ataupun kota Tayyibah. Belum digelar sebagai bumi Madinah. Maka mereka kata, tidak boleh. Kami tidak benarkan kamu untuk pergi. Dia kata, tak ni aku bawa harta aku. Aku tak bawa harta orang lain untuk aku nak pergi. Maka puak-puak musyrikin dah habis modal. Dia kata, kalau betul hang nak keluar, hang kena tinggalkan semua harta hang. Sebab hang mai dulu daripada Rom, hang tak ada apa. Perniagaan ni semua dapat di sini. Maka kalau hang nak keluar, tinggalkan semua harta, hang boleh keluar. Dia peringat bila ugut macam tu, dia akan tak jadilah, batallah dia punya hasrat. Dah Suhaib Ar-Rumi kata, kalau itu yang kamu berhajatkan, aku tinggalkan semua harta ni, ambil harta ni, aku pi bawa diri. Sebab tu kalau tuan-tuan bacalah hadis yang panjang, bagaimana sebelum Suhaib Ar-Rumi masuk ke kota Madinah, baginda Rasulullah dan juga sahabat di antaranya Sayyidina Umar dah menyambut kehadiran Suhaib Ar-Rumi. Walaupun waktu tu tak ada Instagram, tak ada grup WhatsApp lagi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah menurunkan wahyu menceritakan bahawasanya jual beli harta di antara Suhaib Ar-Rumi, dia mengorbankan harta itu, Allah dah beli dah harta tu. Dia tinggalkan harta nak selamatkan akidah ni, menunjukkan bahawa dia meletakkan akidah lebih utama berbanding sekalian benda yang lain. Allah dah terima dah, dan dia terkejut macam mana dia pun boleh tahu. Betul, kalau kita tengok mujahadah tu dah berlaku, umat Islam dah melalui fasa boikot ni lama dah. Cuma kita bukan nak membalas, kita bukan wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah. Kita bukan nak membalas kejahatan depa dok boikot, kita buat nayak, kita dak. Kita cuma mengajak melaksanakan kita membeli sesama Islam terlebih dahulu. Itu je. Sebab kalau kita tengok kenapa? Di Malaysia
di Malaysia sendiri. Sejarah tidak menipu kita berkaitan bagaimana Malaysia telah dijajah oleh banyak benda. Kalau ikut daripada track record, kita pernah dijajah oleh empat kali. Yang pertama, bagaimana pada tahun permulaan Malaysia ataupun dulu dikenali sebagai Tanah Melayu. Malaysia mula digazetkan pada 16 September 1963. Hatta pada bentuk kemerdekaan. Azan dulu kah? Kita bagi azan dulu, insyaAllah. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sambung sikit. Maka kalau kita tengok balik, di Malaysia ini ada beberapa kali pernah dijajah. Nah, kalau kita tengok sejarah aja. Yang pertamanya Malaysia ataupun Tanah Melayu. Dan dijajah pada kali yang pertama. Kalau kita tengok pada tahun 1511, kali pertama Malaysia mula dijajah. Bermula ketika tu siapa dia? Melalui daripada kerajaan Melaka. Nah, pada tahun 1509, nah, beberapa daripada pedagang-pedagang daripada Portugis ditahan disebabkan mereka main buat macam undang-undang ataupun negara mereka. Maka Sultan Mahmud Shah menangkap dan menahan beberapa belas orang daripada pedagang-pedagang Portugis sehingga kan mendapat makluman sampai daripada pihak kerajaan Portugis ketika tu. Dan pada tahun 1511, tentera yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque
Nah, yang datang dari mewakili Portugis dengan berapa? 800 tentera Portugis dan 600 tentera India. Sebab ketika tu Portugis rapat dengan India melalui jalan perdagangan rempah. 1511 ketika tu Sultan Mahmud Shah tak bersedia pun untuk diserang. Ingatkan main nak sembang-sembang mengopi, menguntai ke apa dulu kan? Tak. Tapi Portugis datang, Alfonso de Bukit main terus untuk menyerang. Walaupun tentera tu tidaklah terlalu ramai. Kalau ikut total up dalam 1400 orang saja. Tetapi bila mai dalam keadaan yang tidak bersedia, maka secara rasminya pada 1511, kerajaan Islam Melaka tumpas dan kalah dengan puak Portugis. Dan itulah kali pertama dalam sejarah kita di tanah Melayu mula dijajah oleh orang luar. Maka Portugis menguasai tanah Melayu bukan sat lama, selama 130 tahun. Sampai bila? 1641. Barulah Portugis diusir keluar dan diganti dengan puak Belanda. Cerita macam mana Belanda boleh menawan tanah Melayu ada panjang pula. Bagaimana Belanda datang menghulurkan bantuan, ketenteraan dan persenjataan kepada orang-orang Melayu yang dah mula membuat pemberontakan atau dah mula bangunkan semangat untuk menghalau Portugis pada dah tempoh pada awal 1600 tu lagi. Sebab tu kalau kita tengok beberapa serangan-serangan kecil dan serangan yang berskala besar dilaksanakan tak berjaya, sehinggalah Belanda datang offer secara official. Mailah aku tolong hampa, kita perambat buang Portugis ni keluar. Nah, mai nak tolong, ha tolong eloklah, tolong sangat. Mana pada 1641 diusir puak-puak Portugis, maka diganti dengan Belanda yang menjajah tanah Melayu. Sama apa? 130 tahun Portugis dan Belanda direkodkan penjajah yang paling lama menjajah tanah Melayu selama 184 tahun. Daripada 1641 sampailah pada 1824 penjajahan di tanah Melayu berlaku, sehinggalah mereka pula diusir oleh siapa ketika tu? British. 1824 British pula mai buat hero. Dan sebabkan Belanda ni dia mai, dia kenakan cukai, dia mengambil sedikit hak-hak kuasa-kuasa sultan di setiap negeri dan sebagainya, sehingga akan membangkitkan kemarahan orang-orang Melayu di tanah Melayu ketika tu. Bila mai British pula, dia mengekal, dia bawa pada tempoh permulaan awal nampak okey. Tetapi dalam sudut yang lainnya, dia mengeluarkan banyak daripada hasil-hasil bumi di tanah Melayu ini, khususnya pada biji timah dan juga perlombongan emas dan sebagainya, dia datangkan dengan orang-orang luar. Ketika tu didatangkan buruh-buruh luar untuk menguruskan biji, sektor biji timah adalah datang daripada tanah besar China. Dan ini sejarah. Ini sejarah. Dan menguruskan juga dalam sektor di antaranya estate dan sebagainya, didatangkan pendatang-pendatang daripada India. Sejarah. Sekali lagi, sejarah. Maka berlaku proses itu. Mereka datang dalam keadaan daripada 1824 dan bangkitnya pula lagi sekali kemarahan dan kemarahan orang-orang Melayu ketika tu. Di antara negeri-negeri bersekutu dan sebagainya mula dah berbincang macam mana timbulnya tok-tok guru kita, Tok Janggo, Naning dan sebagainya. Mereka bangun untuk nak mendapatkan semula hak pemilikan. Cuma ketika tu sangat minima disebabkan kekuatan dan ketenteraan mereka sangat terbatas. Maka British menjalankan, kalau tentang perasaan, dipanggil dengan imperialisme barat. Kempen yang mereka jalankan, mereka menawan sebahagian besar daripada komuniti di Asia Tenggara ini. Dan bagaimana lamanya British menawan selama 133 tahun sehinggalah kemerdekaan 1957. Dalam tempoh tersebut ada 4 tahun mereka pernah diusir keluar pula pada Perang Dunia Kedua, 1941 sampai 1945. Tiga Perang Dunia Kedua. Jepun datang pula dengan mesej, dia kata ASEAN for Asia. Jadi mudahlah orang Asia terima, sebab kita dah ada sejarah beratus tahun dengan puak-puak ni duk kena tipu orang kulit putih. Maka kita menerima Jepun. Jepun pun buat kezaliman juga. Tapi kita ambil sebab dia tak nak halau British ketika tu. Tapi ketika Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler mati, dan Perang Dunia Kedua Jerman dan blok dia semua kalah, maka Jepun pun keluar surrender dan British kembali balik. 1945 itu sambung penjajahan di tanah kita sampai diberikan kemerdekaan.
Ada satu fakta yang mungkin kita terlepas ingat pada 21 Januari 1948. Berlaku satu bentuk perjanjian Persekutuan Perlembagaan Tanah Melayu. Tuan balik baca. Saya bukan nak ajak untuk kita bawa kebangsaan, tidak, cuma nak cerita tentang bagaimana hak yang telah disepakati lama dah. Perlembagaan yang dibuat dan disain pada 21 Januari 1948 itu, pada hak yang pertama perbincangan dah jelaskan Malaysia adalah negara rasmi Islam. Hak yang kelima jelas menceritakan bagaimana keistimewaan hak orang Melayu di tanah Melayu. Adapun sebegitu, kita membenarkan bagaimana bangsa dan agama lain untuk bebas hidup harmoni di negara kita. Maksudnya hiduplah, tak ada masalah. Sampai law pun kita tak ada masalah. Bagaimana mereka nak beroperasi dengan keagamaan mereka, silakan, tafadhal, masykurah. Cuma pastikan lakum dinukum waliyadin. Itu je lah. Kamu jangan kacau agama kami, kami jangan kacau agama hampa. Settle. Itu je. Tapi nampak hari ni dah mungkin agak pelik dah berlaku. Sedikit demi sedikit mula, tidak kira lah pada parti mana pun, maka janganlah duk kacau dan kita mula untuk nak menidakkan hak-hak yang telah kita sepakat lama. Tidak salah untuk bertolak ansur, tapi janganlah ditolak beransur-ansur. Maka kita datangkan kempen By Muslim First ni untuk apa? Untuk nak kembalikan hak ikuti pemilikan ekonomi orang Islam. 60% adalah orang Islam, maka pemilikan kuasa membeli sangat besar. Sebab tu bila kita bawa baru ni isu untuk kita ketengahkan tulisan Jawi. Tulisan Jawi tu asal tulisan tanah Melayu. Kenapa kamu nak nafikan? Kalau di Indonesia, tonton, di Indonesia, bangsa apa sekalipun wajib kena bercakap dan fasih bahasa Indonesia. Sampai saya tak boleh kenal dia ni bangsa apa. Dia mai cakap kata ni fasih seketul-seketul bahasa Indonesia dalam pertuturan harian dia. Setiap negara, malah kalau tonton pilih Jepun, sampai hari ni dia tak ajak pun untuk menguasai bahasa Inggeris. Diajak UP sampai Nub. Sekarang tengah persidangan PBB kan. Wakil Jepun masih cakap Jepun. Lantok pi, hampa tak faham, biar translator. Tapi dia masih mengekalkan bahasa dia. Pada dia, dia mengutamakan bahasa ibunda dia. Apa yang dia bawa? Dia kata tak perlu belajar bahasa lain pun kita boleh berjaya. Bukan kata salah kita belajar. Saya sendiri pun buat degree dalam bahasa Inggeris. Tapi dia nak abang kata boleh je. Kita nak bawa balik, tengok-tengok kena tentang punya teruk. Kita kata siapa pula dah, bukan kita suruh mereka wajib mengucap kalimah syahadah. Nak bawa balik tulisan Jawi je. Oh, dia kata tak boleh, kita akan buat boikot besar-besaran lah apa semua. La ilaha illallah. Kalau betul yang pernah lawan, mana-mana produk muka Islam, buang semua tulisan Jawi. Halal pun tulis dalam bahasa lain. Kenapa tak mahu buat macam tu? Dan lebih kita geram bagaimana banyaknya produk-produk bukan Islam digunakan nama Islam. Banyak gila tuan-tuan. Katanya bolehlah nama lain. Ada je produk yang bukan Islam, yang nama bukan Islam yang berjaya je. Biskut Habsing. Kan produk orang bukan Islam, dia boleh nama tu. Ada tak orang beli? Ada je, tak ada masalah apa. Tuan-tuan makan, saya pun makan, tak ada isu apa. Kenapa kamu nak menipu menggunakan nama orang Islam? Bihun Cak Masjid. Sedap nama no. Rasa macam makan tu macam dapat pahala berjemaah 27. 27 pahala tu pula. Cek-cek balik lah orang bukan Islam. Patut hang duk marah sangat orang duk bawa Islam apa semua ni. Hang boleh bihun Cak Tokong ke, Cak Gereja ke. Maksudnya ikut simbolik kepada agama masing-masing lah kan. Awak tak boleh. Sebab dia tahu kuasa pemilikan pembeli yang paling banyak orang Melayu Islam. Bukan jenama produk Safi, beras cak rambutan, bukanlah beras cak lain. Beras rambutan kan simbolik dengan orang Melayu kan? Ha? Lepas tu kata hari ni, bukan kita nak boikot produk bukan Islam. Tak. Cuma kita meletakkan keutamaan membeli kepada produk Islam. Sebab bila tuan-tuan dan saya hilang ikuti ekonomi, tuan-tuan boleh sembang saja, terbang je lah. Sembang di kedai kopi, tepuk meja terangkat pun tengok-tengok, ekonomi kita tak ada. Tuan-tuan cuba buka dalam bursa saham, cuba tengok sekarang, cuba buka website MITI, Menteri Perindustrian ni kan, MITI ni untuk pemilikan saham, cuba tengok pemilikan bumi hak bumi putera dalam pegangan saham saja tuan-tuan, tak sampai pun 20%. Tak sampai 20%, dah lah foreigner dah pegang separuh. Lepas tu
di Malaysia pula, non-Muslim pegang more than 70% daripada yang kita miliki. Habis tuan-tuan agak-agak? Maka polisi-polisi tertentu yang besar, mereka ada autoriti. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan beberapa bulan yang lepas, dikejutkan dengan satu isu seorang tycoon besar dalam ekonomi Malaysia. Dia keluarkan statement yang agak sensitif dan pada saya membangkitkan kemarahan banyak daripada orang-orang tentera dan juga polis. Tapi disebabkan status dia sebagai billionaire. Status dia tu sebagai billionaire, dia keluar statement, dia kata askar di Malaysia ni cuma makan dan tidur, perhabis duit. Jadi kita hantar semua askar-askar ni masuk di Felda, pergi kait buah. Pergi kutip buah tu, senang. Tidak duk buang duit dah, duk bagi makan, tidur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengoklah fakta sebelum keluarkan perkataan tersebut. Sakit tuan-tuan tentera-tentera tu. Ni ayah-ayah kita ni mungkin ada bekas-bekas prajurit, bekas polis dan sebagainya. Kamu, ayah-ayah kita melalui fasa sebelum merdeka. Ada yang melalui fasa, tuan-tuan, walaupun merdeka pada tahun 1957, PKM itu masih wujud sampailah penghujung tahun 80-an. Komunis itu wujud di Malaysia ketika sampailah hujung 80-an, barulah secara rasmi Jin Ping menyerahkan senjata dan tak berlaku dah apa-apa pembunuhan. Awal 80-an masih berlaku pembunuhan tu di Pengkalan Hulu, di Gerik dan sebagainya. Pada waktu 7 malam curfew berlaku, tidak boleh keluar ketika tu. Secara rasmi nampak macam merdeka, hakikatnya belum lagi, sebab masih ada pemberontakan-pemberontakan kecil dan ada pembunuhan-pembunuhan yang dibuat ketika tu. Dan ayah saya pernah menjadi imam, ada beberapa askar yang ditembak pada waktu malam, 4 ke 5 orang. Ayah kata sampai semayang tu darah meleleh keluar, tuan ketak kaki ni. Tahun 80-an, awal 80-an. Tiba-tiba dia keluarkan satu statement, dia kata apa? Askar ni cuma makan tidur pemalas. La ilaha illallah. Dan dia kata ramai sangat. Tuan-tuan, sejarah baru ni di parlimen dibentangkan, populasi tentera Malaysia adalah populasi yang paling rendah dari sudut dunia. Thailand memiliki dalam 1000, dia ada 4.8 tentera. Thailand duduk pada kedudukan tercorot yang kedua. Maksudnya dari segi nisbah populationnya tak padan sepatutnya lah. Kita, kalau Thailand 4.8 dah dikira rendah, kita 4.4, lagi rendah daripada tu. Singapura daripada 1000 dia ada 16 orang. Itu tidak termasuk macam kita panggil yang diwajibkan kan, semua kena masuk ke khusus ketenteraan selama 2 tahun dia, setahun dia tu. Macam kita panggil PLKN dulu kan. Mereka wajib. Sama macam Korea, dia wajibkan. Hang pelakon ke, hang siapa dia ke, wajib masuk kepada ketenteraan dia. Macam wataniah dia lah, wajib. Tapi yang formal punya tentera ada 16 daripada 1000 orang. Ramai tu kan. Israel ada 170 daripada 1000 orang. Tiba-tiba kita cuma ada 4 daripada 1000 ni dikata ramai. Maksudnya seorang askar perlu menjaga 250 orang. Ramai ni tuan-tuan. Itu pun masih dikeluarkan perkataan-perkataan yang membangkitkan hasutan yang macam ni. Eh tuan-tuan, dia kata kita tak ada function. Dia kata sebab mana kita berperang? Oi, tunggu perang baru nak buat askar ke apa? Tuan-tuan, dalam surau tuan-tuan ada tak fire extinguish? Tengok pintu belakang tu ada. Pintu nak keluar ni ada. Kenapa wujudnya fire extinguish? Adakah digunakan setiap hari? Kan memang polisi setiap hari masuk tu, imam masuk-masuk dia akan spray lu. Lepas tu dia letak balik, baru dia pergi azan. Ada? Tuan-tuan, bila last tuan-tuan guna fire extinguish tu? Bukan tak ingat, tak pernah guna. Tak pernah guna sebab tuan-tuan tahu kegunaan dia bila? Ketika berlakunya kebakaran. Samalah fungsi tentera. Tak ada perang, takkan saja-saja keluar nak main keluar. Bukan kot Syahlam ni duduk dalam tembok orang kot. Dah kata lama tak perang, cemuih. Dia kata jomlah kita main 2-3 biji atas kebal tembok, 2-3 bangunan masuk balik. Tentu gelong orang panggil tuan. Dah tak ada apa-apa, mereka bersiap siaga lah. Pergi kursus training dan sebagainya, adalah tugas-tugas rutin harian dia. Tahun 2-3-4 tahun lepas ketika berlakunya peristiwa Hal-Hak Datu, nampak tak tentera? Maka mereka baru beroperasi. Dan sampai sekarang ESKOM dan sebagainya, ada call dilancarkan pula Regimen Sempadan. Base saya majority adalah Regimen Sempadan. Sebab kami base 2012. Bila Hal-Hak Datu berlaku, maka kerajaan tubuhkan call baru, Regimen baru, Regimen Sempadan. Maka majority base saya masuk Regimen Sempadan. Jaga Sempadan. Maka ini
Takkan tak ada, saya tak ada apa-apa pun nak pergi keluar buat cari pasal tu, tuan-tuan tak ada pasal lah orang panggil. Maka perkataan tu menyakitkan lah, janganlah buat keluar statement macam tu. Patutnya story terang lah kata ustaz. Sampai saya tanya best-best, saya kata ustaz perkataan tu, oh, kata kalau ada depan mata tu, dia kata kalau tak ada undang-undang kami buat dah, dia kata. Dia kata kalau tak ada undang-undang, dia kata kalau berperang tak ada siapa untung tuan-tuan. Saya ulang statement saya, kalau berperang tak ada siapa untung. Ramai saya tengok anak-anak muda duk keluar statement kan, kami tak sabar 13 Mei, ish, senanglah fikir macam tu. Tuan-tuan, kalau berlakunya benda-benda yang macam tu, semua pihak rugi. Dia tidak ada win-win atau win-lose, dia ada lose-lose situation. Bila berperang, habis semua, tuan-tuan tak boleh main mengaji. Akan berlakunya curfew, tak boleh keluar rumah sekian-sekian. Perniagaan akan jadi jam. Habis ni tutup habis perniagaan-perniagaan, orang tak mahu meniaga. Sebab lagi orang boleh main ikut teradak, pecah dan sebagainya. Cuba tengok mana negara-negara yang sedang bergolak sekarang, untung ke rugi? Rugi. Konon-kononnya kami nak ambil alih kerajaan ni, kami nak buat ni, sebabkan memang dia salah. Tapi kadang-kadang kita menggunakan juga jalan yang salah, salah bertemu salah, pakat habis kalah. Tak ada siapa untung. Yang pihak kalah mungkin dia akan rugi nyawa, yang pihak menang akan rugi duit, dia akan rugi masa. Habis membantutkan banyak benda. Jangan seronok tengok anak-anak muda kemas. Kita jom, kita tiup gendang, jom kita tiup semboyan untuk kita balikkan perkauman punya pergaduhan dan sebagainya. Amboi sembang, hang pi daftar wataniah dulu tengok. Duk 2 minggu tengok dalam hutan tu. Ni hujung tahun ni akan ada CIW, Counter Insurgency Warfare. Ha, duk 2 minggu tengok. Kalau agak lepas pi hang baru mi. Tapi kalau pi seminggu pun riau balik, tak sorok sembang gajah terbang lah. Seronok kadang-kadang tengok duk membangkitkan tiupan-tiupan tu nak bawa kepada pergaduhan, pekeli apa semua ni, apa? Tak ada siapa untung. Secara peribadi saya pernah tengok di Mesir, saya dilantik sebagai ketua keselamatan pada tahun 2013 di sana. Ketika berlakunya pergolakan, tembok menembok, bom dan sebagainya. Bila saya sampai di Mesir, kedutaan tengok ada background tentera, mereka minta untuk buat SOP untuk pelajar PXM. Al-Azhar, walaupun di sekitar tu diisytiharkan darurat, Al-Azhar jalan pengajian macam biasa. Tuan-tuan, kita jerebu 200 pun cuti seminggu. Tak salah lah untuk kesihatan. Tapi nak abang kata Azhar ni tough gila lah. Kira perang ni, di keliling ni duk mati 3-4 orang. Mereka jalan periksa macam biasa. Saya pun terlibat bila dah kedutaan minta panggil. Saya pergi, tak, saya kata tak apalah. Sebab terlibat juga pelajar tu adalah isteri saya. Gila, bini. Ingat senang nak boleh dapat bini. So saya pun terlibat. Saya buat SOP apa semua. Dan Allah takdirkan ada satu kejadian depan mata. Pembunuhan berlaku. Tuan-tuan, jarak dia mati, budak tu mati tak sampai 10 meter dengan saya. Dia cuma pegang spanduk yang bersimbolkan Raba'ah ketika tu, syumpat ni. Pegang spanduk ni, tuan-tuan, polis ambil senjata, angkat tembok depan saya ni. Dah mati dah, dia kena tembok dalam keadaan dah memang nak mati dah. Polis ambil cota, katok pala pula sampai pecah. Saya, tuan-tuan, waktu tu kira kalau saya dah nak suruh saya ceramah bab jihad waktu tu ni, keluar nak tekak ni, punya semangat. Tapi bila tengok kematian jadi depan mata tuan-tuan, seminggu balik tak boleh makan nasi. Ketak ni nak cakap tak reti. Baru kita tahu sembang gajah terbang ya. Dalam hati bukan takat taman tuan-tuan ni, ada mungkin ada taman botani dah ni. Tuan-tuan, kita takut, jangan duduk sembang. Jangan. Jangan minta berlakunya peperangan. Jangan minta berlakunya permusuhan, pergaduhan. Jangan, tak ada siapa untung. Cuma apa yang kita mampu buat lah, kembalikan kuasa pemilikan ekonomi itu je. Support lah pada orang Islam. Bila kaya kan orang Islam, yang pertama dia bayar zakat. Dia selesaikan rukun Islam yang ketiga bagi dia. Dan kita sebagai salah seorang penyumbang, Nabi sebut dalam hadis, akan ditanya kepada seorang manusia itu tentang harta benda, min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Pada mana kamu dapatkan harta kamu dan pada apa kamu belanjakan harta kamu. Hari ini kita ambil berat daripada duit mana kita dapat, tapi kita tak ambil berat wa fima anfaqahu, pada apa yang kita belanjakan. Ketika kita beli pada orang bukan Islam, sedangkan ada orang Islam, ketika tu tuan-tuan Allah tanya nanti, tuan-tuan kita nak jawab apa? Anfaqahu ini, oh saya beli ni sebab produk ni lebih berkualiti. Kalau ada jawapan silakan, tapi saya rasa dari sudut kualiti pun tidak lari jauh. Dan janganlah pula orang Islam itu mengambil kesempatan. Isu yang berlaku sekarang, bila tengah duk berlakunya semangat ni, orang Islam sendiri ambil kesempatan. Orang main repair kereta dia, repair kerosakan kecil dia.
Dia pi cek sampai harga lebih kepada beli kereta BMW biji pula dah. Oh ni rosak banyak ni. Bukan bocok ni ya. Hak ni putih, hak ni rosak ni sekak. Kadang-kadang tu menjadi stigma yang orang trauma tu. Maka tengok balik dalam sejarah Allah. Dan satu bentuk tuan. 10 minit lagi. Sejarah. Nanti tuan-tuan balik tengok tentang macam mana. Sebab ni saya nak kaitkan dengan statement yang agak tidak baik tadilah yang dia kata askar buat ni apa semua, suruh askar pergi tanam pokok lah senang apa semua ni kan. Pada tahun 1967 ada satu sejarah yang berlaku sampai hari ni. Tuan-tuan balik ingat nama ni, namanya Eli Cohen, E-L-I, nama betul dia Eliyahu Cohen, tapi dia shortkan menjadi nama Eli Cohen, E-L-I-C-O-H-E-N. Tuan-tuan tulis dulu, sekejap tuan-tuan balik baca pasal dia. Siapa dia Eli Cohen ni? Eli Cohen ni diiktiraf sebagai Mossad yang paling berjaya dalam ketenteraan Israel. Mossad ni adalah tentera gerak khas dia. Kalau kita panggil komando, kalau udara kita panggil Pascal, kalau navy kita panggil Pascal. Tapi untuk tentera Israel, unit khas dia disebut dengan Mossad. Mossad. Intelijen lah, memang mereka ni ada training khas. Kalau macam kita ni, macam di camp Sungai Udang di Melaka tu kan. Khas mereka ada training mereka ni. Memang very tough and very power. Jadi Eli Cohen adalah tentera daripada Mossad dan dia diiktiraf paling berjaya sepanjang zaman. Apa sumbangan dia? Sumbangan Eli Cohen. Eli Cohen ni sejarah dia dilahirkan pada tahun 1824. Dan dia duduk lama dalam ketentera Israel dan dia terlibat dalam ketika mana berlakunya perang saudara ataupun konflik di bumi Mesir. Dia sebagai orang yang mencaturkan agar kerajaan Mesir itu bergolak. Pada tahun 1952. 1954 dia pernah ditangkap dan dilepaskan sebab tidak ada bukti. Sebab dia ni berkacukan. Mak dia Yahudi, bapak dia adalah Mesir. So dia ada muka Arabian. Dan dia fasih bercakap Arab. Kalau tuan-tuan perasan dalam tempoh itu, dalam tempoh ketika mana Mesir pada tahun 1956 melancarkan kempen anti-Yahudi, anti-Jews. Mesir pernah lancarkan. Maka Eli Cohen dan ramai puak-puak Yahudi lari keluar daripada meninggalkan Mesir dan kembali mereka ke Israel ketika tu. Maka Israel mula merancang untuk meluaskan kawasan jajahan mereka. Di antara target yang mereka nak dapat kat adalah Bukit Golan. Berat sikit tajuk dia, tak apalah, tak apa, kita nak ambil faham. Ada kaitannya dengan Malaysia nanti. Jadi bila puak-puak Israel fikir, mereka berbincang, mereka tidak ada kemampuan untuk menentang tentera Syria sebab ketika tu tentera Syria sangat kuat. Kuat. Ketika tu 50-an, 60-an sangat kuat. Mereka dah cuba berkali-kali, mereka nak dapatkan Bukit Golan, tak dapat. Maka mereka berbincang, the only way yang kita boleh dapatkan menawan Bukit Golan adalah kita rosakkan tentera Syria daripada dalam. Tak adalah. Maka Eli Cohen volunteer untuk menjadi spy ataupun dia panggil special branch untuk masuk, menyelinap masuk sebab duduk dalam tentera tu. Duduk sebagai orang yang ada autoriti berbincang soal ketenteraan di Syria. Apa yang dia buat? Maka dia pergi di Argentina bersahabat dengan general ketika tu namanya Amin Al-Hafiz. General yang memimpin tentera Syria. Eli Cohen memulakan perancangannya dengan dia menjadi seorang businessman yang berjaya dan dia menyertai dan dia kata dia ni menggunakan nama Kamil Amin Sabit. Tuan-tuan tulis Eli Cohen, dia akan cerita semua. Dan filem pasal Eli Cohen dilancarkan 6 September lepas. Baru je 2 minggu lepas. Yahudi buat nak cerita tentang berjayanya dia ni difilemkan. Tulis Eli Cohen, tengok cerita pasal dia, cerita sejarah macam mana dia rosakkan tentera Syria. Ini sejak novel ada dan difilemkan. Dia masuk menggunakan nama, dengan nama Kamil Amin Sabit, menggunakan pasport Syria. Maka bila dia ni sebagai orang businessman yang berjaya, dia pun buat lah. Dia jadi sebagai businessman berjaya. Maka general ketika tu nak terlibat dengan politik, Amin Al-Hafiz, maka dia perlukan ankle ataupun orang-orang support dari sudut ekonomi. Sebab nak menjalankan kempen parti Bas ke Buus ke ketika tu. Adalah tuan-tuan tengok nanti. Maka terlibatlah pada tahun 1960 Eli Cohen terlibat masuk dalam kerajaan Syria secara rasmi disebabkan
General Amin Al-Hafiz dilantik sebagai Presiden Syria pada tahun 1963 sampai 1966. 4 tahun. Jadi dia ni kawan baik. Dia, Eli Cohen, kawan baik dengan General ni. Dan dia, Eli Cohen, dicalonkan sebagai calon Presiden kalau dia tidak ditangkap. Dia ni. Tapi perancangan dia bukan nak dapat sebagai Presiden. Perancangan dia, dia nak rahsia ketenteraan Syria. Sebab tu dia minta portfolio yang dia nak adalah dia minta untuk dia menjadi official advisor Minister of Defense. Dia menjadi penasihat rasmi untuk Kementerian Pertahanan. Secara rasmi dilantik, keluar surat apa semua, sebabkan dia ni orang politik apa semua, kena boleh bagi jawatan kat dia satu. Maka dia tak mau jawatan lain, dia nak jawatan tu. Disebabkan dia ada perancangan yang lain. Tuan-tuan bayangkan hebatnya perancangan dia. 1960 mula masuk Syria, 1963 dia dah dapat portfolio yang besar macam tu. 3 tahun sahaja. Tuan-tuan, perancangan Yahudi memang gila-gila lah orang kata. Dia dah mula buat. Kita duk bincang tentang Illuminati apa semua tu kan. Ya, memang wujud. 1964. Ketika dia dah memegang jawatan dalam ketenteraan, semua rasa ketenteraan dia dah ada dah. Tahun 1960-an, Syria membeli persenjataan baru daripada Soviet Union yang jauh lebih canggih daripada Israel, yang benda itu dirahsiakan. Tetapi maklumat semua dah dapat kepada puak-puak Israel. Apa statement yang dikeluarkan? Dia mengarahkan tentera-tentera Syria yang duduk di sekitar Bukit Golan. Mana-mana bunker dan kamp persenjataan yang ada ditanam pokok disebabkan Bukit Golan terdedah dengan cahaya yang sangat panas dan terik. Maka Eli Cohen dia datangkan dengan satu idea. Dia kata, kita dah lama tak berperang dan pokok-pokok Israel dah tak berani dengan kita lah. Jadi kita tanam pokok pada mana-mana kamp askar dan bunker-bunker bawah tanah ni. Sebab Bukit Golan nak berperang dia kena naik sampai atas. Pokok-pokok Israel gagal disebabkan nak naik tu banyaknya periuk-periuk api dan bunker-bunker yang ada. Maka berkali-kali gagal, maka Eli Cohen datangkan dengan idea tanam pokok pada setiap daripada kem-kem atau bunker kita, mudah untuk kita berlindung kalau nak berperang, dan sebelum berperang jadikan pelindungan shelter daripada panas. 1964 secara rasmi tentera Syria disebutkan dengan sektor pertanian ataupun penanaman. Patutnya hujung-hujung minggu pergi kursus topeja senjata, kursus pasal peluru, kursus pakai insurgency warfare, pasal peperangan moden dan sebagainya. Tapi askar ketika tu disibukkan apa? Cuti-cuti pergi buat apa? Kursus baja organik. Kursus macam mana nak adun tanah hitam, tanah gambut lah segala mak nenek, korok apa semua ni. Dia panggil dalam istilah rule of distraction. Mengalihkan pandangan, disibukkan dengan benda-benda yang lain. Maka percaya atau tidak, yang dia panggil istilah apa? Yang digendong berciciran, yang apa dia? Lebih kurang tu lah, tuan-tuan faham kan? Nak bawa pun, dua-dua tak dapat. Maka berlaku pada ketenteraan Syria ketika tu, 1964 sampai 1967, secara rasmi tuan-tuan balik dalam peperangan dia panggil Six Day War. Secara rasminya Bukit Golan didapati pemilikannya kepada Israel secara mutlak sampai hari ini. Sebab tentera tak bersedia, tentera sibuk. Sibuk duk tanam pokok saja, training tak pi, tak fit, tentera dah mula ni. Maka dalam keadaan tu diserang dalam keadaan yang tidak bersedia, dan maklumat semua dah dapat dah. Nak serang senang je. Depa punya tanda aras, kat mana ada pokok, kat situ camp dia. Kat mana ada pokok, itu bunker dia. Kat mana ada pokok, situ jangan pi. Sebab Eli Cohen dah atok dah perancangan tu. Eli Cohen ditangkap pada tahun 1965 sebelum Bukit Golan ditawan. Nah, dan dia mati digantung di Damaskus pada 18 Mei 1965. Tapi semua maklumat itu dia dah bagi dah. Sebab tu dia diiktiraf sebagai spy paling berjaya dalam sejarah ketenteraan Israel sampai hari ini. Sebab dengan jasa dia, dia berjaya mendapatkan Bukit Golan, dan yang paling worst, dia merosakkan tentera Syria dari dalam dengan arak, judi dan juga zina. Ketika dia memegang portfolio yang besar dalam mass night tenteraan Syria, pegawai-pegawai dia, dia membudayakan dengan budaya rasuah. Dia yang bagi. Nah, ambil lah duit ni. Apa tak soduk ni apa semua. Dan dia bawa perempuan-perempuan masuk terlibat dengan zina dan terlibat je dengan arak. Tuan-tuan baca sejarah ni. Bukan saya cerita ni. Sebab saya cerita, sebab saya pernah belajar waktu dalam tentera.
Cuma nak ambil pengetahuan tuan-tuan balik detailkan, sebab ada banyak study case tentang kejayaan Eli Cohen. Kita bukan nak sudut pandang sudut kejayaan dia. Pada Israel dia berjaya, pada kita kita kalah. Satu bentuk penghinaan. Tetapi wajib diambil iktibar ketika statement dikeluarkan 2-3 bulan lepas di Malaysia, seolah-olah statement yang sama. Dua kemungkinan. Yang pertama, dia tiru Eli Cohen. Yang kedua, Eli Cohen tiru dia. Tu je lah. Nah, tuan-tuan, berhati-hati. Kita yakin ada perancangan-perancangan tertentu, tetapi apa yang mampu kita buat? Tuan-tuan nak pergi perang, tak ada siapa-siapa untung, maka berperang dengan ekonomi. Pegang kuasa ekonomi. Pegang kuasa ekonomi, baru boleh sembang. Ni nak sembang apa? Kita pun jam. Kan, loan PTPTM pun bayar tak habis lagi. Kan, usaha. Dia kata, lah ustaz, saya ni bukannya beli banyak pun ustaz. Saya bukan orang kaya, tapi tetap tuan-tuan membeli. Walaupun seminggu tuan-tuan beli apa? Saya beli sikit ya ustaz, saya beli RM100 ya. RM100, kalau sebulan, 4 minggu dah RM400. Kalau 100 orang, RM40,000. Kalau 1,000 orang, dah RM400,000. Bayangkan di Shah Alam ni banyak mana. Saya bercerita satu benda tuan-tuan. Kalaulah seluruh masjid dan surau di Malaysia, kita ada satu board yang kita khaskan untuk kita senaraikan seberapa banyak, seberapa mungkin senarai-senarai peniaga Islam yang ada dalam khariah kita. Maksudnya, kita jadikan betulkan mentaliti orang, kalau you musafir, benda pertama apa pun you nak cari, you pergi di masjid. You pergi di surau. Akan ada satu bentuk galeri info yang dalam tu, kalau kereta rosak, kita senaraikan ada 7 kedai orang Islam dalam khariah. Tu main surau tuan-tuan, ada satu box khas dalam kawasan section 9 ni. Di kawasan surau sekitar Ittihadiyah ini, berapa banyak kedai pomen orang Melayu Islam kita? Mungkin akan timbul stigma orang bukan Islam kata, oh mana cik buat aku tu? Awak apa boycott kami? Kita kata senang. Kita tidak bawa soal kebangsaan. Hang ni Cina, hang India, hang Melayu ke, hatta Melayu sekalipun. Iban ke Kadazan ke, kita nak yang Muslim dulu. Oh macam mana aku tu, kami senang eh ucap kalimah syahadah abang dah. Settle lah masalah. Kalau tak mau, tak mau tak apalah, kami bukan bermusuh dengan hangpa, kita kawan ke, tak ada masalah. Kalau tak ada kat sini, kami pergilah kat hangpa. Dah hangpa buat lama dah kat kami. Tak sudah peliklah. Bayangkan depa main nak cari kedai pomen. Oh ni ada kedai Mahmud berapa sekian, jarak berapa 2 km daripada surau, nombor telefon berapa. Bayangkan kalau lah kawan tu pi di kedai, dia kata ni kedai ni daripada mana? Saya daripada Sungai Tani. Eh, macam mana boleh tahu kedai? Tadi pi surau Ittihadiyah, tengok depa abak ni ada kedai abang ada sekitar ni. Tuan-tuan agak-agak kalau 10 orang pi benda yang sama, owner tu segan tak tuan? Insya-Allah segan, mana tahu tengok-tengok dia akan jadi jemaah tetap di surau kita, insya-Allah. Homestay, berapa banyak homestay ni? Ada banyak ni homestay kita-kita ni. Ha, berkat. Orang main sigar semayang, terus boleh main cari. Nak cari homestay mana tak tahu, telefon di sini je. Kita nak buat app semua tu mungkin agak batas. Kalau boleh buat lebih baik. Saya buat dah apps untuk Darul Murtada, macam mana kita himpunkan orang-orang. Kalau tuan-tuan nak boleh, tolong buat. Saya tak minta charge apa-apa pun. Ambil lah. Saya minta staff saya buat je kat tuan-tuan. Masukkan semua macam ni, peniaga-peniaga Islam kita dalam satu app. Dan buka aja tuan-tuan boleh cari dah. Nak nasi ayam, tuan-tuan nak nasi lemak pagi-pagi pun dia boleh bagi. Nasi lemak paling sedap di dunia, nasi lemak tak sedap di dunia, boleh buh. Patutnya tuan-tuan kena ada lah info-info tuan. Jadi one stop center. Sebab Nabi ketika masuk di Madinah, Nabi membina masjid dan menjadikan masjid itu one stop center. Sebab tu adanya Darus Sufa di Masjid Nabawi. Darus Sufa ni apa? Penempatan untuk golongan-golongan asnaf, disebabkan pada permulaan awal Islam tidak ada zakat lagi. Syariat zakat adalah pada tahun 2 Hijrah. Tapi Darus Sufa dah tertubuh ketika tubuhnya Masjid Nabawi. Orang musafir, orang yang tak ada suami, anak-anak yatim, fakir miskin, duduk di Darus Sufa. Sebab apa? One stop center pada mereka. Orang musafir boleh tidur di Masjid Surau, ada rumah transit dia. Oh, cantik. Tak payah sedia apa-apa, sedia katil je untuk dia rehat apa semua, sebab mungkin dia nak duduk hotel, duit tak ada. Allahu Akbar. Jadikan pusat info lah tuan. Bukan saya nak ajak tuan dah yang duduk dalam ni semua hebat-hebat belaka dah. Tapi alangkah cantiknya kalau kita boleh endorse perkara tersebut untuk kita bantu peniaga-peniaga orang Islam ni. Kedai ayam ada berapa orang bukan orang Islam di sini? Di Shah Alam saya yakin mudah untuk cari peniaga Islam. Tapi di beberapa tempat-tempat yang lain yang sekarang dikuasai dari sudut
perniagaannya oleh orang bukan Islam, kedai runciknya, hardwarenya dan sebagainya, still ada orang Islam. Tapi kita dah didiskriminasi. Saya peribadi saya ada hardware saya sendiri. Saya construction, saya dibuat dengan construction. Kita diskriminasi lama dah. Dulu saya tak tahu terus boleh pergi ambil ke negara China. Sekarang semua saya direct sana. Dulu kita ambil dengan retailer di sini. So harga bila saya check, perbandingan memang jauh. Saya dapat dengan harga lantai, contohnya simen saya dapat dengan harga RM11. Bila tanya peniaga yang bangsa lain, dia pun dapat RM10. So saya heran macam mana dia boleh letak harga RM11 harga lantai kita. Bukan boleh bincang harga siling lagi. Kita harga lantai tu RM11, dia letak RM11. Kita fikir macam mana boleh dapat untung. Sebab kalau fikir beli kuantiti sama kita ambil dengan dia, oh patutlah. Ni sedang berlaku. Kadang-kadang kita marah, kenapa orang Islam kita kedai niaga mahal? Tuan-tuan kena faham dulu kenapa dia jual mahal. Kadang-kadang janganlah yang ambil kesempatan lah, tapi dari sudut situasinya berlaku. Apa lagi? Di antaranya kedai-kedai missionary barang-barang kita nak beli, grinder nak beli tu kan, itu pun didominasi. Tapi sekarang bila market negara China buka untuk open market, banyak terkesan dengan niaga-peniaga di sini. Sebab kita dah ada direct access. Tuan-tuan tak perlu pergi China, tuan-tuan boleh beli barang dengan harga yang sangat murah. So benda-benda macam ni lah, bawa balik insyaAllah. Dan walaupun tuan-tuan rasa saya belanja RM500 sebulan, bayangkan RM500 tu tak kecil lah tuan-tuan lah. Kalau gabung ramai-ramai, version 1 is better than version 9. Pegang itu. Kita mulakan hari ni lebih baik daripada kita tak mula langsung. Better late than never. Biar lambat biar tak ubah langsung. Bawa tuan-tuan. Ya, BMF ni jangan jadikan hangat-hangat ti ayam lah. Sebab sejarah kita banyak kali dah hangat-hangat ti ayam kerap sungguh. Boikot 3 minggu dan dia habis boikot, dia pergi borong 3 minggu punya barang. Dan tuan-tuan tengoklah kesan dia, harga dah mula turun. Monopoli dah mula pecah. Harga minyak RM20, sekarang boleh jadi RM13. Tuan-tuan agak-agak dia masih untung ke dia tak RM13 tu? Masih untung. Habis selama ni dia untung banyak mana? Bila demand itu berlaku rendah, maka dia terpaksa diskaunkan. Ini konsep perniagaan. Ana? Tapi demand tinggi, supplier kurang, maka dia ada kuasa untuk tentukan berapa harga. So sekarang kita beralih, kita bukan tak beli. Tuan-tuan bukan, kau tuan-tuan tak makan nasi langsung dah, makan carbonara lah ni. Beli juga beras, makan beras juga. Kau tuan-tuan tokok plastik, beras juga, tapi tuan-tuan beralih kepada beras yang Islam. Beras Faiza, beras berapa yang nama-nama yang kita tahu yang memang pemilikannya Islam kan. Bukan kita tak makan beras langsung. Oh minyak dah, kita goreng tak pakai minyak, biar hitam melik lekat di belanga pun tak apa. Dengan syarat kita nak membangun, kata kita beli, cuma kita beli yang Islam je dulu. Tak ada, beli yang bukan Islam, tak ada isu pun. Oh dia kata gutu habis ni, telefon ni habis tak boleh pakai dah. Sebab mana ada orang Islam buat telefon, jangan dia buat gelong sangat. Hak benda yang tak ada tak sadar pasal lah. Tak ada kereta-kereta apa semua ni tak boleh pakai. Facebook tu Mark Zuckerberg Yahudi punya, tutup. Saya kata benda yang dia boleh dijadikan sebagai alternatif. Dah ayak, botol ayak ni ada apa, ada pilihan untuk kita beli. Kalau yang baik apa dia, gau, ayak gau, usahakan. Walaupun kita rasa macam kecil, walaupun cuma ayak mineral, usahakanlah insyaAllah. Dan biarlah jadi seperti burung yang cuba memadamkan ketika Nabi Ibrahim AS dibakar, walaupun dia tahu hakikat tidak akan memadamkan api dengan secara adat daripada usaha dia, tetapi dia kata apa, itu adalah dalil dia dengan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Pegang yang tu tuan-tuan. Nah, kita yakin kadang-kadang mungkin kejayaan daripada perbuatan mujahadah kita hari ini, kita tak menikmati benda tu. Tapi insyaAllah generasi anak-anak kita nanti, generasi cucu kita lagi. Dan pernah dibawa gerakan ini dulu pada tahun 80-an. Cuma di Tamasubuk Al-Arqam pernah cuba bawa. Tapi ada beberapa benda kesalahan sampai peringkat ekstrim dan sebagainya, sehingga digazetkan menjadi haram. Tapi dari sudut pada saya, modul bisnes mereka sangat baik lah untuk kita bawa balik. Ambil yang mana baik tu untuk kita apply sama-sama kita. Saya meniaga jeruk, kedai jeruk. Saya ada 3 kedai jeruk madu Pak Ali. Sebelah kedai saya ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kedai Global Ikhwan punya restoran. Sebelah tu ada kedai Dobi. Saya tengok macam mana, bagaimana sesama ahli dia sanggup
drive kereta 15 km untuk makan di kedai dia. Dobi dia, saya tengok kedai saya di salah satunya di kedai Kuala Perlis, Jeruk Madu ke saya. Jadi sebelah tu Dobi tu, saya tengok plate kereta Kedah, saya tanya dia, "Abang, jauhnya mai?" Ha, dia kata tak apalah nak mai Dobi, nak support orang Islam kita. 15-20 km sanggup nak pi semata-mata untuk dapatkan servis Dobi kepada orang yang sama Islam dengan dia. Subhanallah, saya kata patutlah depa hebat sampai hari ni. Depa ada koperasi depa sendiri, depa ada bank depa sendiri, depa buat pinjaman sama-sama depa. Pinjaman muka rendah-rendah 3-400 ribu, zero interest. Tak ada kuasa ekonomi. Tapi kita susah, tak ada, tak ada, bila tak ada alternatif kita terpaksa kadang-kadang terlibat dengan benda yang syubhah dan riba ni. Ya, insya-Allah tuan-tuan orang yang cerdik pandai ni, orang syahlam ni, orang hebat-hebat, insya-Allah kita usahakan sesuatu. Dan kita bawa sesuatu dan kita tengok ada kesannya walaupun baru sebulan berlangsung, tapi insya-Allah dah boleh. Dah kita dah nampak dah ada kesan-kesan tertentu dan mereka pun sampai peringkat buat promosi besar-besaran. Ha, dia buatlah lama promosi year end sale lah apa, bukan year end sale pun dah memang dia terkesan sebab production mereka berjalan. Kalau kata beras dia buat keluar sebulan, kilang akan buat keluar dengan amount yang sama, 1 juta unit. Dia dah target dah sebelum ni akan habis 1 juta unit tu. So dia akan jadi yang ni, overhead ni akan tanggung yang depan. Tapi bila production bulan 10, bulan 9, 1 juta, penjualan cuma berlaku separuh. 500 ribu lagi perlu dihabiskan sebab akan ada queue up, queue daripada 1 juta yang baru. Apa yang perlu dibuat di sini? Dia perlu habiskan. Dihabiskan dengan cara macam mana? The only way adalah dengan promotion. Sebab tu berlakunya promotion besar-besaran. Tipu dia kata, "Eh, kami tak terkesan pun." Tak apa, tengok terkesan ke tidak. Biar kalau dia, kalau kita tak beli, 60% kuasa membeli hilang, siapa nak beli? Jin, orang bunian. Dia terkesan tuan-tuan, jangan tipu lah, jangan cakap besar lah. Nah, jadi kita tidak boikot orang produk sebabkan bangsa, kita bawa disebabkan sentimen agama. Sebab memang itulah yang diajarkan Rasulullah masuk ke bumi Madinah. Pertama masjid, yang kedua pasar. Kenapa diajarkan tentang pasar? Sebab nak membangkitkan pegangan ekonomi umat Islam ketika tu. Nah, insyaAllah sama-sama kita usahakan, semua boleh take a part. Either you muda atau you tua, semua ada. Sebab kita membeli setiap hari. Sama ada tuan-tuan masuk dalam pasar raya ataupun masuk dalam kedai runcit yang biasa sekalipun. Nah, dan untuk makluman dalam bab retail, saya kemarin dulu pun keluar meeting dengan 2-3 orang untuk kita masukkan beberapa produk di 7-Eleven. Saya bagi contoh, sangat susah ketika mana jenama itu adalah jenama Islam. Ini secara peribadi, 2 hari lepas baru berbincang. Saya bantu dah sahabat saya untuk masukkan dia punya produk di sana. Memang susah tuan, listing fee sampai kadang-kadang tak masuk akal, sampai dekat 100,000 listing fee, maksudnya kita talk kat situ sahaja. Tu produk kita lagi, kalau nak supply kepada contohnya 2,000 branch di seluruh Malaysia, 7-Eleven, satu branch perlukan 100 unit. 100 unit perlukan modal RM1,000. Bayangkan berapa nak kena ada. 1,000 kali 2,000 ada RM2 juta. Itu modal kita, belum dapat balik lagi. Listing fees pula diletakkan. Kalau nak pada iShop, iShop ni pun duduk macam Kinder, dia Kinder Bueno ke apa. Hak menatang boleh buat kita geram. Anak-anak lalu kat kaunter tengok menatang botol yang macam telur ayam sampai RM6-8. Kan benda macam tu kan dia panggil iShop. Maksudnya duduk pada pandangan mata di kaunter, mahal lagi. 100-200 ribu listing fee dia. Jadi benda-benda macam ni lah yang memberi kesan. House Boom berjaya masuk, orang Islam kita, John Lemon punya produk, orang Melayu kita masuk House Boom kan, ayang-ayang tu. Tapi sparkling juice tu kan. Tapi very very minimum lah cost apa ni. Dan dia pun masuk dengan sentimen bila diviralkan. Orang kata mana produk orang Islam, tak ada pun dekat 7-Eleven apa semua, kalau tak kami akan boycott. Maka pihak pengurusan mereka ambil tu sebagai masuk untuk tutup daripada sentimen itu berlaku. Bayangkan kalau berterusan macam ni, ramai ni produk-produk Islam kita. Saya try buat kajian, hampir semua ekosistem keperluan orang Islam, orang Islam buat. Tuan-tuan nak bincang buat apa? Beras kita ada, kicap kita ada, sos kita ada, Jalin, Al-Hikmah, Mubin, kipas cap udang sendiri. Banyak je yang alternatif Islam. Maggi sendiri pun ada orang Islam buat lah. Tak sedap pening lah. Nah, jadi buat masa ni cuma satu je tak ada. Yang ni saya tak ada penyelesaian. Rokok yang orang Islam tak buat lagi. Jangan buat pula, haram. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan, kita usahakan satu. Walaupun nampak kecil usaha tersebut, tapi biarlah tidak dijajah. Sebab biarlah makna hijrah itu kita terjemah ke dalam kehidupan kita, walaupun dari sudut individu dahulu, dan kita bawa kepada masyarakat. Kesan daripada membeli sesama Islam, dia akan bawa kepada sosial
impact dia kepada sosial. Jadi it's not about us. Bukan sebab kita saja, sebab orang ramai insyaAllah. Nah, khususnya kepada negara kita, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Nah, moga-moga Allah memberikan ganjaran pahala yang Nabi kata al-ibadatu fil harji ka hijrati ilayya kepada kita semua yang ada ni insyaAllah. Nah, kita sama-sama usahakan. Saya tak mau kita bergaduh. Saya secara peribadi pun saya tak suka pada perkara itu berlaku. Cuma kita bawa kepada, kita meletakkan aulawiyat, keutamaan sahaja. Kita berkawan dengan mereka, kita berkasih sayang dengan mereka, malah kita sentiasa mendoakan kepada mereka yang bukan Islam ini dalam keadaan diberikan keharmonian, mereka mengamalkan agama mereka, kita mengamalkan agama kita, tetapi dalam keadaan kita meletakkan ada benda yang kita utamakan sesama Islam terlebih dahulu. Lakum dinukum, sebagai prinsip kehidupan kita, kita takkan kacau agama orang, orang takkan kacau agama kita. Hatta mereka kacau sekalipun, kita tidak akan membalas dengan kejahatan, kita cuma mempertahankan sahaja insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua untuk pertemuan pada malam ni. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf lah atas lama saya tak datang sebabkan kemalangan, saya accident juntung lepas, jadi terpaksa menangguhkan kuliah agak lama lah, hampir setahun lah. InsyaAllah untuk selepas ni kita cuba usahakan untuk macam di Masjid Negeri, saya akan sambung balik lah baca kitab dan sebagainya. Mudah-mudahan akan ada pertemuan-pertemuan yang baik insyaAllah. Dan mohon doa lah tuan-tuan untuk di Darul Murtada, kita tengah siapkan tahfiz kita. Tuan-tuan yang mungkin berhajat nak menyumbang sesuatu sebagainya, sebab kita kena siapkan pada bulan sebelah ni 4 kelas. Saya pun takkan boleh tolong, saya tolong lah. Saya tolong iklan kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan berhajat nak tolong juga. Pengambilan pelajar akan dibuat pada hujung bulan sebelah. Pro-tahfiz 150 orang, tahfiz selamanya 30 orang. Pengajian percuma di situ, sebab kita nak siapkan kelas tu lah. Siapkan kelas, kos kita dah bayar kepada kontraktor RM10,000, ada lagi RM83,000. Ana, yang tak boleh bagi duit, tak usah duk susah hati lah. Susah hati, usah apa semua, tak payah susah hati. Tuan-tuan tolong doa sahaja, doa minta Allah mudahkan urusan insyaAllah. Kita yakin by hook or by crook Allah akan izinkan benda tu disiapkan. Saya usahlah takat mana saya boleh insyaAllah. Nah, yang baik daripada Allah, kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan hidup kami, jiran tetangga kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ni, tangan yang banyak melakukan kemungkaran, kerosakan dan kemaksiatan di atas muka bumimu. Ya Allah, ya Allah, kalau kau tak ampunkan dosa-dosa kami, kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, anda ada dalam kalangan kami yang masih mempunyai kedua ibu dan ayah, izinkanlah kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Andai ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, ya Allah, andai ada dalam kalangan kami yang sakit, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, untuk kami kekal istiqamah hadir ke masjid dan surau sampai kami mati. Ya Allah, andai ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Andai ada dalam kalangan kami yang sibuk, kau izinkanlah kelapangan waktu untuk ada waktu ibadah dalam kehidupan kami. Andai ada dalam kehidupan kami yang masih terlibat dengan kezaliman, makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih meninggalkan salat, yang belum mengeluarkan zakat, izinkan kami bertaubat kepadamu. Ya Allah, Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.